duniaku pernah memiliki sosokmu di dalamnya. Di buku ini pernah ada nama kita di setiap lembarnya. Ada segala rasa yang mampu dijabarkan kata. Dan itu menjadi masa lalu. Kini, aku menjelma halaman yang lari dari setiap bab yang tak pernah kau selesaikan. Sesaknya lagi, kau mulai cerita baru dan tanpa namaku di dalamnya. Namun itu bukan aku yang harus merayakan pedih dengan muram berkepanjangan. Esok adalah halaman baru yang masih kosong. Akan kutulis kembali semuanya. Seperti hari ini, kisah pertemuanku dengannya. Permisi. Oh iya. Latte ya? Iya. Makan. Makasih. Iya, sama-sama. Suka kopi kan? Bagus gak hasilnya? Lain kali bilang kalau mau foto. Bukunya bagus. Aku boleh lihat? Ya, maaf.
Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Nama kamu siapa? Rumi. Nama kita mirip. Aku Runi. Kamu sering ke sini. Tempatnya seru ya. Enak buat baca buku. Kamu lagi sedih. Kelihatan ya. Lagi move on aja. Sedihnya itu ketika kita harus berkata selamat tinggal ke seseorang kita harapkan bisa berjalan bersama menuju senja. Tapi ya... Mungkin kamu lupa sama doa kamu yang sebelumnya. Doa apa? Doa untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, semua yang menghalangi itu dihilangkan dari jalannya. Mungkin itu kamu. Apanya? Jawaban dari doanya. Aku boleh minta fotonya sekali lagi? Aku harus pergi. Kamu ada WA? Besok kesini lagi kan? Kita ketemuan ya. Tapi kamu gak akan suka dengan aku yang besok. Ya udah, lihat besok aja. Hai, udah lama? Yang kemarin? Kamu Rumi kan? Jadi nama kamu siapa? Chandra. Ini gak lagi bercanda kan? Gak lucu. Mbak, bukunya mbak, ketinggalan. Ah, iya. Makasih ya, maaf merepotkan. Ya, jadi begitu setelah kecelakaan 2 bulan yang lalu. Siapa? Yang di kafe. Dia sering datang ke kafe. Tapi dia tidak ingat. Dia bahkan tidak ingat namanya. Jadi mata beradu. Rindu.
Jadi begitu. Setelah kecelakaan itu, setiap aku bangun tidur, aku berubah menjadi lembaran kosong. Aku gak mengingat sama sekali apa yang terjadi di hari sebelumnya. Nama, wajah, peristiwa, tempat, semuanya blank. Makanya aku membuat ini untuk membantuku mengingat semuanya. Kamu itu kayak Drew Barrymore di 50 First Dates ya. Bedanya aku yang jadi Adam Sandler. Tapi seru juga ya. Bisa jatuh cinta ke orang yang sama setiap harinya. Ke siapa? Aku memang lemah untuk mengingat masa lalu. Namun satu yang pasti, kau yang membuatku jatuh cinta berkali-kali. Menjelang jingga tak satu pun sudah ku cari. Jika hidupku adalah sebuah buku yang kutulis ulang, maka dirinya adalah buku yang takkan pernah selesai kutulis dan kubaca. Bedanya kali ini, buku itu kita yang mengisi berdua.